Jadi tidak salah untuk Indonesia menguasai pasarnya sendiri, walaupun harus bersaing dengan company-company besar ini yang punya jaringan yang besar dan punya pelobi-pelobi dia yang besar kan. Ini bukan satu perkara yang mudah kerana dia sudah menguasai pasaran. Jadi kita cuba mengambil pasaran di dalam negara kita sendiri, harus bersaing dengan company-company yang sedia ada lah, yang sudah besar jaringannya. Zainal Abidin Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ungkapan Inggris yang mengatakan, if you cannot beat them, you join them. Berarti jika anda tidak bisa mengalahkannya, tidak boleh mengalahkannya, maka gabung dengan mereka, bergabung. Jadi itulah caranya kalau suatu industri itu sudah berkembang besar dan industri itu dipunyai oleh suatu negara kan. Jadi ada pihak yang ingin mendapat sebahagian daripada keuntungannya. Jadi satu caranya membuat IPO lah, masukkan ke dalam bursa saham supaya pemain-pemain saham besar dunia ini dapat membelinya. Itulah lumrah dunia, di mana company-company besar seluruh dunia kan, dia bergabung dan membentuk membentuk satu company gergasi dunia yang boleh menguasai pasaran dunia. Negara-negara yang tidak masuk dalamnya dan tidak ingin terus membeli kan, maka dia akan buat industrinya sendiri dalam bentuk GLC lah, government link company, maknanya modal itu datang daripada pemerintah. Jadi negara seperti Brazil yang penduduknya ramai, Mexico, India contohnya kan, dia akan buat industrinya sendiri dan dia pastikan industri itu dikawal sendiri kerana dia punya modal, maka keuntungan tu akan dapat pada pemerintah lah. Jadi itu yang saya cakap, kalau kita tidak dapat mengalahkannya, maka kita bergabung dalam bursa efek, dalam bursa saham. Nah, jadi bila masukkan bursa saham, maka dapatlah orang-orang yang inginkan keuntungan kan, masuk sama-sama melabur lah, sama-sama buat investasi. Itu adalah lumrah dunia, terutama di barat. Jadi kadang-kadang kita tengok company itu mungkin dari Jepang lah, tapi sahamnya dimasukkan ke bursa efek dunia, di mana pemain saham dapat melabur lah, dapat investasi dan dapat keuntungan. Jadi negara yang banyak penduduk seperti Indonesia kan, dia tidak ingin keuntungan tu pergi ke tempat lain. Kalau dia membeli, maknanya dia tidak ada apa-apa, dia hanya sebagai pembeli. Sedangkan dia punya pasaran yang besar kan. Maka itu kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi untuk mengalihkan PT Pendat misalnya daripada membuat alat-alat militeri kan, yang segalanya cukup dengan sistem hidroliknya kan, dengan roda besinya, crawler kan, untuk membuat alat berat lah. Dan maka di tahun 2015 mulalah PT Pindad membuat alat-alat berat untuk kegunaan internal lah. Kerana Indonesia tu punya pasaran yang cukup besar. Jadi daripada membeli dari pasaran dunia, membeli alat-alat berat daripada merek-merek dunia seperti Komatsu, Caterpillar kan, Hyundai, dalam bahasa Inggeris tu Hyundai. Jadi bersainglah dengan merek-merek daripada Korea, daripada Jepang, daripada USA seperti Caterpillar kan, serta juga daripada China yang memanfaatkan pasaran lokalnya kan. Maka muncullah PT Pindad yang membuat alat berat. Jadi ini bukan menunjukkan Indonesia tu hebat. Tidak. Indonesia tu biasa-biasa je, macam
negara-negara berkembang kan, tapi dia ingin menguasai pasarannya sendiri. Jadi tidak salah untuk Indonesia menguasai pasarannya sendiri, walaupun harus bersaing dengan company-company besar ni yang punya jaringan yang besar, yang punya pelobi-pelobi dia yang besar kan. Ini bukan satu perkara yang mudah, kerana dia sudah menguasai pasaran. Jadi kita cuba mengambil pasaran di dalam negara kita sendiri, harus bersaing dengan company-company yang sedia ada lah, yang sudah besar jaringannya. Dengan kebijakan presiden yang ada sekarang, maka muncullah alat-alat berat daripada Indonesia yang didominasi oleh PINDAT, iaitu Badan Usaha Milik Negara. Jadi di sini saya dapat satu video yang cukup bagus lah, untuk kita sama-sama nonton. Saya sudah dapat izin daripada pemilik video ni untuk buat reaction lah. Jadi sama-sama lah kita nonton untuk pengetahuan kita, supaya kita tidak salah fikir kan. Kadang-kadang berita-berita begini orang dalam negara pun tak tahu, sebab ini melibatkan kepentingan bisnes-bisnes besar. Jadi ya, dia ada cara untuk untuk mengelak umum mengetahui aktivitas negara terhadap industri alat berat. Sama-sama kita nonton dan jangan lupa subscribe ke video ini. Video daripada Studio Langit Channel. Tanpa alat berat, tidak mungkin ada gedung pencakar langit. Pasti bakalan kesulitan meratakan lahan bergelombang dan berbukit, bahkan sulit mengeksplorasi hasil tambang. Kehadiran alat berat tentu saja memangkas waktu pengerjaan, menghemat tenaga, dan pada akhirnya menghemat biaya pembangunan secara keseluruhan. Saat ini Study Lovers, industri alat berat di Indonesia dikuasai oleh buatan luar negeri. Namun, tidak banyak yang tahu jika Indonesia pun memiliki alat berat asli buatan anak bangsa. Nah, alat berat merek apa saja sih? Yuk kita singkat ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Excava 200. Studio Lovers, ekskavator atau alat berat untuk mengeruk tanah merek Excava 200 adalah produksi PT PINDAT Persero. Menjadi ekskavator pertama yang diluncurkan pada tahun 2015 silam dan diproduksi di dalam negeri oleh BUMN. Nah, PT PINDAT memproduksi alat berat ini sesuai instruksi Presiden Jokowi agar PINDAT juga memproduksi alat keperluan non-militer alias sipil di luar alat utama sistem pertahanan atau alutsista sebesar 25%. Nah, selama ini perusahaan pelat merah ini memang dikenal sebagai BUMN yang memproduksi senjata militer atau alat utama sistem persenjataan. Mulai dari senapan, panser, hingga bahan peledak. Nah, Excava 200 ini merupakan hasil transformasi kompetensi produk pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Kompetensi produk yang digunakan yaitu sistem hidrolik pada kendaraan khusus jenis recovery dan kompetensi roda rantai. Excava 200 adalah produk hemat bahan bakar, memiliki daya tampung 20 ton. Nah, jika kalian pernah melihat ekskavator ini Mystery Lovers, PINDAT sengaja mewarnai bodi ekskavator tersebut dengan warna merah dan putih, layaknya warna bendera Indonesia yang melambangkan produk ini buatan anak bangsa. Tadi tampil Mystery Lovers bahwa Excava 200 ini memiliki pesaing kelas berat di pasar. Sebagaimana umum diketahui bahwa yang mendominasi alat berat di Indonesia adalah produk dari Jepang dengan Komatsu dan Hitachi-nya, Amerika Serikat dengan Caterpillar-nya, dan Korea Selatan dengan Hyundai dan Doosan-nya. Bagaimanapun, kita harus bangga dan mengapresiasi ya, Studio Lovers. Excava Amphibious 200. Studio Lovers, berselang 3 tahun pasca memperkenalkan Excava 200, PT PINDAT Persero sebagai salah satu perusahaan manufaktur persenjataan dan produk-produk industrial di tahun 2018 silam kembali meluncurkan produk Excava Amphibious 200.
Produk ini merupakan pengembangan dari Excava 200 sebagai wujud inovasi PT Pindad yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional Indonesia. Nah, Excava Amphibios 200 ini dibekali mesin intercooled 170 HP premium di kelasnya. Varian berdimensi 14 meter x 5 meter x 4 meter yang mampu membawa berat 30 ton dan bekerja di medan kemiringan 30 hingga 40 derajat. Berbeda dengan ekskavator pada umumnya yang harus diberikan landasan kemiringan 15 derajat terlebih dahulu. Excava Amphibios 200 ini adalah produk ekskavator yang didukung instalasi pontun yang mampu melakukan pengerukan dalam posisi terapung di perairan dangkal, sehingga pas digunakan untuk operasi di perairan dangkal seperti sungai, daerah rawa, dan operasi lainnya yang tidak dapat dilakukan oleh ekskavator normal. Kelebihannya tidak kalah dengan produk luar lah ya, studio lovers. Kasmino. Studio lovers, kalian mungkin selintas lalu pernah mendengar nama Kasmin Riyadi, seorang inovator dari Semarang yang terkenal sukses membuat berbagai alat berat. Pria yang akrab disapa Kasmin ini merupakan alumnus Politeknik Negeri Semarang tahun 2003. Bekal ilmu teknik mesin yang ia raih semasa kuliah mengantarkannya menciptakan berbagai inovasi produk alat berat yang sukses dan laku di pasaran Indonesia. Kasmin awalnya bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta yang bergerak di bidang servis hidrolik industri. Namun di tahun 2005, ia stop bekerja di tempat tersebut dan merintis usaha sendiri. Usaha servis hidrolik industri miliknya pun mulai berjalan dan pelanggan pun berdatangan. Hingga pada tahun 2012 lalu, ada seorang pengusaha mengontaknya dan memesan sebuah alat peraga. Pada tahun 2018 silam, Kasmin pun menghebohkan perindustrian alat berat di Indonesia. Ia memperkenalkan sebuah ekskavator mini atau bertipe PC70. Ekskavator berwarna orange tersebut diberi nama Kasmino yang waktu itu ia jual dengan harga Rp250 juta. Nah, bermula dari pembuatan ekskavator kecil, kini sudah ada 8 proyek alat yang dihasilkan oleh Kasmin di bengkel pribadi halaman rumahnya. Produk terkenalnya antara lain tentu saja ekskavator besar yang diberi nama Kasmino, mobil listrik pesanan mahasiswa kampus ternama, hingga kendaraan bertenaga panel surya yang bernama Sangku. Tentu saja Kasmin tidak sendiri, ia memiliki karyawan yang ikut membantunya. Sebagian produk yang dihasilkan oleh Kasmin merupakan pesanan yang digunakan sebagai alat peraga pendidikan, uji kompetensi syarat tugas akhir kuliah, hingga untuk membantu sebuah usaha. Nah, untuk kedepannya nih studio lovers, Kasmin masih terus mengembangkan produk yang ia buat. Terdapat beberapa pesanan yang tidak kalah inovatif yang menanti untuk ia selesaikan, seperti kendaraan kinetik dan kendaraan bertenaga panel surya roda 3. Atas pencapaian yang ia torehkan, Kasmin berharap agar generasi muda tetap semangat untuk berinovasi. Nah, Kasmin ini manusia dengan IQ di atas rata-rata, dan terobosannya sangat patut untuk dijadikan teladan. Ya kan, study lovers? Kenal video kita kali ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami. Alat-alat yang digunakan terdapat di dalam negeri. Misal kata sistem hidrolik. Indonesia tu membuat sistem hidroliknya sendiri sebab dia harus membekalkan ke alat-alat berat yang tersebar di seluruh Indonesia lah. Jadi dia punya industri hidroliknya sendiri di Jakarta. Kalau tak salah di Cikarang, besar dan ada banyak lagi tempat yang buat. Jadi untuk kita merakit atau kita assemble dalam bahasa Inggerisnya kan, ya, benda-benda tu ada mesinnya, sistem hidroliknya, besi-besi bajanya atau besi waja dalam bahasa Melayu, semuanya ada. Cuma harus ada keinginan, kepakaran dan pasarannya.
Kalau pasarannya besar, semua jadi. Kalau pasarannya kecil, kita harus kuat pengekspor lah. Tapi kalau kita nak ekspor, pemain-pemain yang sedia ada ni bukan kecil anak. Jadi itu sebabnya penting kita ada pasaran besar. Maka ASEAN, saya cadangkan, ASEAN itu harus bersatu untuk kita dapatkan pasaran dalam. Itu kita share, kita sama-sama melabur. Itu yang dibuatkan oleh Barat. Misal kata Nestle, Nestle sekarang pemegang sahamnya bukan lagi Switzerland. Pemegang saham besarnya di Amerika.